dalam menghadapi dinamika global, khususnya di dunia maya dan sebagainya, perlu satu terobosan ini dengan bagaimana kita mengingat kembali masa-masa kebangsaan kita dengan semangat kebangsaan muda itu, ya, moderasi kebangsaan bisa kita turunkan kepada anak kita dan kita sehingga betul-betul mereka mempunyai konsep yang jelas tentang kebangsaan. Jadi semenjak Bapak datang, sepertinya saya sudah mulai nampak jelas mana yang benar-benar, mana yang sepertinya ada yang mengarah kepada radikal, seperti itu. Sebagian dari daerah saya juga mulai, sebenarnya itu dari organisasi luar kampus, dan sekarang dia masuk ke daerah pedesaan. Dengan begitu, kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, perbanyaklah membaca, karena semakin banyak ilmu pengetahuan, di sanalah kita semakin banyak tahu mana yang benar dan mana yang mengarah kepada radikal.